Rate dekat GBG H1000 ialah 114. Ini adalah Nokia Tough 300. Saya nak tunjuk dia punya ni eh. Dia ada function. Saya ada download apps. Rate monitor ni. Kita tengok ada perbezaan tak dalam ni. Kita start. Saya yang kita letakkan di punya dari sini. Dia akan baca. Tengok perbezaan. Bacaan rate. Sekarang kita dah pull down. Saya nak tunjuk perbezaan bacaan heart rate di GBD H1000 ni dengan bacaan heart rate di aplikasi heart rate monitor yang saya install dekat phone Nokia Tough 800. Nokia yang lasak ni. Kita tengok eh. Kita tekan ni punya ni. Kemudian kita tekan start. Okay, kemudian please kita punya jari ni dekat kamera ni. Okey. Dia akan buat bacaan. Kita compare dengan bacaan di BGBD H1000. Hari bacaan hari di BGBD H1000. Sekarang ni tengah cool down sebab dah selesai sesi gym. Tengok dia punya bacaan. ...106 dia ni. Power juga. Apa ni heart rate monitor apps di Nokia Tough 800 ni. Lebih kurang ya. Lebih kurang ya. Okey. Okey. Pun dia pun ada bagi tahu warm up, resting apa semua. Okey, bila kita stop, kita boleh save. So kita check dekat history, dia akan ada bacaan yang sebelum-sebelum ni. Lagi satu, nak bagi tahu phone ni dia ada ni. Boleh untuk run. Ni run. The option choose sport ni. Ada walk, ada run, bike. Pun ada. Dan dia ada maps juga sekali ya. Ni maps dia. Works. Nak pakai ni. Ni getting your location. Maps. Ada map sekali. Dan dia boleh pairkan dengan Strava ke. Okay. Yang ni kita next. Saya tunjuk dia punya function. Hari ni kita tunjuk dia punya function. Heart rate monitor ya. Okay. Terima kasih.